Ya, Anda kembali bersama kami di Lampung Gamelabagi Festival 1 2016. Tinggal beberapa peserta lagi dan beberapa menit lagi kita juga mengetahui siapakah yang akan menduduki posisi masing-masing juara nantinya. Betul sekali. Kali ini ada piala bergilir. Betul banget. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Betul sekali. Dan selain itu nih Kak Imron, selain ada piala bergilir, itu juga nanti akan ada kategori juara lainnya, yaitu juara penampilan terbaik favorit, dan juga ada juara penampilan terbaik, dan juga juara harapan terbaik. Dan yang pasti ini yang ditunggu-tunggu, yang tadi sudah dikatakan bahwa akan ada juara yaitu piala bergilir dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Dan langsung saja kita juga saksikan penampilan dari SD Tunas Mekar Indonesia. Dan seperti apa penampilan dari SD Tunas Mekar Indonesia? Langsung saja, ini dia penampilan dari SD Tunas Mekar Indonesia. Beri tepuk tangan yang mulia. Segobo lagi indukmu gatong didijah, ngeliak gamwa dilamban didijah. Sanak-sanak say sayang luntuha, sanak-sanak say sayang luntuha. Thank you.
sambil ngetas, musik mohong igal ngalai. Nayah nayah, gen anu gam domau, jamu jamu gam bekerja. Sebagai perambilan dari SD Tunas Mekar Indonesia. Nah ini Tika bisa dibilang alatnya ini lengkap ya. Lengkap, ada angklungnya, ada rebananya ya. Oke, nah, ini keren banget loh kalau menurut kita ya. Coba kita sebenarnya tanya dulu. Lain juga, sebenarnya keren dan betul juga bagus ya. Nah ini sampai bingung siapa yang menentukan nanti juara-juaranya nanti. Nah biar lebih penasaran lagi seperti apa komentar dari juri-juri kita. Ini siapa kali ini? Silakan. Untuk oh my god, oke. Baik, SD Tunas Mekar Indonesia. Betul. Sangat bagus ya, sangat kreatif karena mencoba memadukan ada angklung, ada kolintang ya. Itu kolintang. Kalau Lampung kulintang. Kulintang pering, ada juga yang nyebut alat ini kulintang pering dulu ya. Terus ada mungkin kalau masukan saja, kalau secara keseluruhan bagus karena detailnya permainan harmonisasi melodinya cukup membutuhkan ketelitian seorang pelatih ini. Mm-hmm. Kalau nggak teliti dia akan nggak mungkin mampu memecah suara yang core-nya sedemikian rupa. Mungkin masukan sedikit untuk pola di beat ya, pola di beat mungkin bisa diperkuat oleh rebana barangkali. Okay. Jadi rebananya tadi saya melihat sedikit kurang disentuh lebih keras, ditambah lagi. Okay. Kira-kira. Tapi kalau secara keseluruhan saya salut, ini salah satu terobosan bagaimana membuat sebuah komposisi musik yang sedemikian apik. Wow, ini supporternya juga banyak loh Kak Imron. Jangan-jangan hanya tidak hanya di dalam studio, pasti di luar juga banyak sekali untuk pendukung dari SD Tunas Mekar Indonesia ini ya. Bisa jadi Kak Imron. Ini karena peserta terakhir kedua dan kita langsung saja panggilkan. Tapi sebelumnya, ini SD mana nih untuk peserta terakhir ini? Ini adalah peserta terakhir kita dari SD 2 Sawah Lama ya. Dan seperti apa penampilan dari SD 2 Sawah Lama? Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Lampung Gabung Lampung Festival 1 2016. Thank you.